inilah kita atasi tadi dengan tanaman sayur-sayuran yang 1.300 hektar yang terdampak akan disemprot menggunakan blower. Kalau blower pun tak bisa, dari dan lanut sudah menyarankan untuk dilakukan rekayasa cuaca hujan. Nah, kita lihat ke depan, jalan-jalan harus dibersihkan, tempat-tempat ibadah yang harus dibersihkan sehingga rakyat punya moral di situ, ada kebutuhannya. Yang keempat, logistik rakyat yang harus diperhatikan, apalagi saat ini kesehatan berhadapan dengan COVID-19.